Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto bersama rombongan kunjungi Batubara dalam rangka peresmian kantor pos polisi Kuala Tanjung, Jalan Akses Rut Inalum, Desa Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara. Kedatangan Kapolda Su dan rombongan ini disambut langsung Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang dan jajaran, serta Dandim 0208 Asahan, Bupati Batubara, Forkopimda Batubara, dan tokoh masyarakat. Kapolda Su Irjen Pol Agus Andrianto dalam arahan dan bimbingannya berharap dengan diresmikannya kantor pos polisi ini dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dan berguna bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Batubara. Para Kapolres dan pejabat utama Polda Sumatera Utara bisa belajar bahwa kita ada masyarakat banyak berharap kepada kita. Polres, ada pol, ada Mabes, ada Polda, ada Polres, ada Polsek. Kali sekarang depan kita ini ada pospol. Tolong istilah ujung tombak dibuang ya. Jadi jangan ujung tombak lah. Kalau ujung tombak itu bisa melukai siapa saja. Jadi coba dicari Pak Roni kira-kira istilah ujung tombak ini juga tolong dibuang. Polsek sebagai ujung tombak janganlah melukai sembarangan orang pun. Lalu ini depan pelayanan boleh. Usai memberikan arahan dan bimbingannya, Kapolda Su meresmikan kantor pos polisi Kuala Tanjung ditandai dengan pembukaan selubung papan nama pos polisi Kuala Tanjung dan penandatanganan prasasti. Selanjutnya Kapolda Su melakukan pengguntingan pita sekaligus meninjau ruangan kantor pos polisi tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.